Halo teman-teman, kembali lagi di channel Ricky Al. Nah, kali ini kita akan belajar membuat kue bolu 100% anti gagal dan berhasil. Bahannya murah, praktis, kemudian lezat dan enak. Dijaminlah. Adapun proses pembuatannya gimana? Oke, simak video berikut ini. Oke, adapun bahan yang disediakan, yang pertama tepung terigu 2 ons, gula 1,5 ons, 4 buah telur, soda kue setengah sendok teh, gluten 1 bungkus, vanili dan mocha secukupnya. Oke, langkah pertama, pisahkan putih telur dengan kuning telur. Nah, seperti yang di video ini teman-teman. Selanjutnya, masukkan gula dengan gluten. Kemudian, yang pertama kali kita mixer adalah putih telur. Mixer putih telur sampai mengental dan sampai dia kaku. Kemudian setelah itu kita mixer gluten dengan gula hingga benar-benar tercampur dengan rata. Oke, nah ini dia kondisi putih telur yang sudah dimixer tadi. Oke, nah untuk mixer sendiri itu membutuhkan waktu 2 atau 3 menit. Nah, cara teknis mixernya sendiri juga harus searah ya teman-teman. Baiklah, setelah mixer gluten dan gula tercampur dengan rata, kemudian masukkan 4 kuning telur tadi dan mixer kembali. Tambahkan sedikit vanili. Oke, perlu diingat juga loyang kue untuk bolu ini diolesi oleh gluten dan tepung ya teman-teman, agar bolu tidak lengket pada saat dipanggang. Baiklah, kembali ke mixer, tambahkan sedikit mocha ke dalam bolu agar menambah varian rasa bolu yang kita buat ini. Oke, selanjutnya masukkan tepung sedikit demi sedikit lalu di mixer. Nah, tepung tadi itu sudah dicampuri dengan soda kue teman-teman. Oke, inilah rahasianya teman-teman. Nah, masukkan putih telur yang kaku tadi ke dalam adonan, lalu aduk hingga rata. Nah, ngaduknya juga ada tipsnya teman-teman. Aduknya dari bawah ke atas, tidak boleh bolak-balik, itu harus. Nah, seperti itu. Agar adonannya, teksturnya menjadi lembut dan baik nanti. Oke, masukkan dalam loyang, lalu proses akhir kita panggang. Ini hasilnya. Nah, mengenai tekstur dan kematangannya dari bolu yang kita buat tadi, bolu 100% berhasil. Lembut, aromanya menggoda selera. Mantap. Top lah.